biasa. Jadi guys, sekarang aku mau ke Palembang lanjutan buat tes yang kemarin, dan sekarang mau interview awal dan tes performance. TMI, ini pertama kali lagi aku ke Palembang setelah 5 tahun aku nggak ke Palembang. So, bakal gimana isi Palembang sekarang? Bye, sampai jumpa di Palembang. Kaunya nganter di mana? Oh my god, aku belum hidupin AC. Sumpah tadi guys, aku akhirnya, kan aku udah gak ke Palembang selama kurang lebih 5 tahun ya gitu. Terus aku baru kesini lagi tadi, dan aku kumpulan banget lihat itu jembatan Ampera, tapi sialnya aku sampai di sini tuh udah, aduh tali kutang, udah sore gitu, jadi nggak kelihatan jembatan Ampera siang-siang, jadinya kelihatan cuma pas dia udah redup. But it's okay, masih tetap kayak jembatan kayak biasa, tidak ada yang berubah. Sekarang aku baru sampai di hotel, aku belum berbuka puasa anyway. Aku mau buka dulu. Sumpah itu tadi jalan di Palembang ke Betung gitu jelek banget, macet anjing. Astagfirullah. Mari kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malakal sumtu abika mantu wala rizki kaftar tu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anyway, di sini ada rekomendasi makanan yang enak gak? Ya gue seharian nggak minum cok berpuasa, dan karena kamu mau berbuka dulu guys, berbuka puasa dengan Fitbar. Rasanya nggak berasa. 170 tambah 150 berapa? 270. Berarti benar kata orang tua aku, rate hotel di sini tuh sekitar 250 sampai 270-an. Dan kebodohan aku tadi, aku pesan hotel yang
paling murah nih, aku nggak ngecek lagi deskripsinya. Ternyata ternyata kamar mandinya di luar. Kayak gue baru sampai di sini, gue mau langsung mandi nih kan. Ya udah, jadinya aku upgrade kamar. Halo Palembang. Sumpah ini lightningnya yang bagus cuma di sini doang. By the way, so guys, aku udah beres mandi dan sekarang aku mau makan, mencari makan. Yuk, temenin aku buat mencari makan. Di sini ada apa aja kira-kira? Tapi kan aku gak ada handphone ya. Gimana caranya aku merekam vlog aku ntar? Gak mungkin pakai talenan ini kan? Kayak bawa talenan ini kemana-mana. Aku sekarang mencari makanan. Aduh, di sana ada Hokben. Tapi aku lagi nggak pengen Hokben. Sepertinya ini menarik. Em geprek Pak Gembus. Sebentar, tunggu di situ. Tara. Jadi gengs, aku beli McD. Apa aja yang aku beli? Bentar, ada McFlurry. Ada makanan buat sahur, ntar ini. Chicken nugget dan ayam. Dan ada ini. Kopi. Nah, kita masukin dulu guys dia ke dalam. Ini biar. Ini ada apa nih? Nuggetnya, ya ampun. Aku udah lama banget nugget gak makan McD. Nah, ini bakal menu aku buat bersahur ntar. Dah, dan sekarang aku mau menikmati ice cream dan turu. Sampai jumpa besok, bye.